Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat YouTube. Ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan selalu pakai masker untuk menghindari virus-virus yang lagi musim sekarang ya. Dan jangan lupa selalu cuci tangan, mandi 2 kali sehari ya. Oke, dan jaga terus kesehatan kita. Nah, kali ini saya lagi ada di belakang rumah. Mumpung lagi di rumah aja, di sini ada bekas kolam ikan. Sekarang sudah tampaknya sudah seperti ini dan tidak terawat. Dan saya akan coba membuatnya lagi biar berfungsi sebagai kolam ikan lagi, ya. Ini penampakannya. Di sini sudah tidak terurus lagi ya. Karena kendalanya ini bocor ya. Ada tembok yang bocor, gak tahu di mana, jadi gak dipakai lagi. Dan sekarang akan saya coba fungsikan lagi kolam ini ya. Oke, teman-teman, jangan lupa tontonin terus sampai selesai ya. Jadi video kali ini kita akan membersihkan kolam ikannya ya, pokoknya semuanya ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya teman-teman. Oke, ayo kita mulai bersih-bersih.
A few moments later. Ini sudah selesai bersih-bersihnya. Jadi hasilnya seperti ini. Cuman di sini di bawahnya masih banyak sisa-sisa tanah ya. Jadi harus kita bersihkan pakai air nanti ya. Dan itu adalah tadinya lubang untuk pembuangan, cuman ditutup karena di sebelah sananya ada dipakai bangunan lagi, tembok ya. Jadi di sini ditutup, nanti kita akan buat lubang baru di sebelah sana ya. Jadi yang ada paralonnya itu nanti langsung keluar ke sana. Nanti kita bikin lubangnya, bikin lagi di atas ini untuk lubang agar airnya tidak terlalu penuh. Mungkin sementara sampai di sini dulu ya, sobat. Tontonin terus, nanti ada video selanjutnya, video untuk membuat lubang di sana dua ya. Dan sampai menjadi sebuah kolam yang pokoknya nanti tunggu saja video selanjutnya ya. Jangan lupa like ya, komen dan subscribe tombol di bawah ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.